Okey. Sambungan kepada Gantt tadi, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat satu Gantt yang agak dinamik menggunakan Excel. Okey. Jadi ini adalah interface yang saya buat sebagai contoh. Okey, sebagai contoh macam mana kita gunakan data yang sama, okey, task yang sama untuk projek yang tadi, itu managing a class project ni. Okey, data yang sama, cuma kita add in additional info supaya kita boleh come out dengan satu Gantt macam ni. Okey. Dan apa yang user perlu lakukan adalah cuma key in di cell yang saya warnakan biru ni sahaja. Okey. Jadi contohnya ini kita kena isikan dia punya progress in terms of kat sini lead time lah. Okey, maksudnya kat sini key in values less than or equal to lead time. Contohnya kalau lead time dia 1 and then dia dah siap sepenuhnya. Jadi kita key in sini 1. Kalau kata kita contohnya yang ni, okey, lead time dia overall adalah 6 minggu. Tapi kita cuma baru siap seminggu lah, maksudnya dari segi relatively kepada lead time dia. So kita key in dekat sini untuk dapatkan percentage progress ni. Okay, dia akan calculate lah. Jadi kita boleh tahu untuk fabricate, okay, untuk task yang keempat ni baru siap 70%. Okay. Dan ini adalah progress ni adalah untuk current week. Contohnya current current waktu yang sekarang lah. Katalah kita nak monitor ni week ke berapa. Jadi kat sini satu lagi yang kita kena key in. Sekarang ni kita ada berada pada minggu ke berapa. Contohnya kat sini saya kata minggu 7. Jadi apa yang berlaku kepada Gantt ni adalah kita akan keluarkan satu marker untuk menentukan kat mana kita sekarang. Okey, contoh saya tukar dekat sini kepada 5. So marker ni dia akan bergerak ke week ke 5. Then contohnya pada week ke 5 ni kita dah update lah. Okey, week ke 5 task 1, 2 dan 3 dah complete. Okey, complete. Then fabricate mungkin kosong lah, belum mula lagi. And then report ni mungkin pun kosong juga. Okay, belum mula lagi. Okay, so ini akan berlaku lah. Jadi kita tahu, okay, yang ni progressnya dah complete. Yang remaining ni yang merah. Dan marker ni menunjukkan current. Okay. Lagi satu, saya juga ada set dekat sini. Kita cuma boleh isi value yang less than or equal to lead time. Contohnya katalah mistakenly kita terisi kat sini 10. Nak isi 1 tapi terisi 10. Jadi saya dah setkan dalam Excel ni akan keluar error untuk memberitahu bahawa value yang kita key in tu tak valid. Jadi kita kena isi value yang valid. Okay. Alright. So selepas ni saya nak minta semua follow step by step macam mana saya buat, okay, Gantt ni. Okay, jumpa lagi.